Tapi hari ini ada suatu berita yang kurang enak karena yang seharusnya Lesti tampil sini tapi barusan ngabarin kalau dia harus dilarikan ke rumah sakit karena tipes. Sebenarnya aku udah tahu dia tipes dari hari Selasa kemarin, tapi dia bilang dia udah agak lumayan sehat kak, jadi dia tetap datang. Sampai tadi pagi dia ngabarin kalau panasnya 40 dan sampai tadi pas mau jalan udah mitap, kondisinya semakin tidak membaik dan sudah dibawa ke rumah sakit sama Gilang. Jadi itu aja sih, dari aku juga berharap Lesti bisa cepat pulih, cepat sehat lagi. Kabar tak sedap tentang sakitnya Lesti Kejora memang menjadi perhatian publik, apalagi terlihat di beberapa momen berbuka puasa kemarin. Rizky Billar hanya didampingi oleh Om Izar sahabatnya serta ya Abang El. Hal tersebut membuat semua fans Leslar lover tak henti-henti mendoakan idolanya agar dia Lesti segera sembuh dan pulih seperti sedia kala. Itulah harapan para Lesa Lover. Masya Allah, ya Allah, ya Robi, ya Tuhanku. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.